Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afriansa Official. Sahabat Leslar, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat serta selalu dilimpahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini, Mimin akan membahas Eli Sugigi sebut hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora cuman settingan. Eli Sugigi blak-blakan menyebutkan Rizky Billar menjalani hubungan rekayasanya dengan Lesti Kejora. Kabar itu dikatakan pelawak 49 tahun itu berasal dari desa desu yang didengarnya, yang terkenal banget Lesti dan Billar. Katanya kan dia settingan juga. Dengar-dengar sih, kata Eli Sugigi di acara Kursi Panas Trans TV Minggu 21 Februari 2021. Host di acara itu, Rian Ibrahim, meragukan kekasih Eli Sugigi sebab di pandangannya Lesti Kejora dan Rizky Billar terlihat saling cinta. Apa yang kamu ketahui dari Lesti dan Rizky Billar? Karena kalau aku lihat mereka saling cinta, kata Rian Ibrahim. Eli Sugigi menjelaskan hubungan itu awalnya direkayasa, tapi lama-kelamaan timbul perasaan cinta pada dua artis ini. Ya, dari situ jadi baper, akhirnya beneran. Awalnya settingan, kata persinetron Jodoh Wasiat bapak ini. Ini yang aku tahu loh ya, dengar-dengar dari tetangga, jelasnya. Tuduhan cinta settingan pada Rizky Billar dan Lesti Kejora bukan kali pertama muncul. Raffi Ahmad bahkan secara langsung mengklarifikasi rumor itu pada aktor asal Medan tersebut. Dibilang settingan sama mantannya Lesti, gimana menurut Billar? Memang settingan, kata Raffi Ahmad. Menganggapi isu itu, Rizky Billar tak menepiknya. Tapi ia menjelaskan, settingan itu adalah campuran tangan Tuhan. Itu settingan A. Settingan Tuhan, pertemuan kami, tutur Rizky Billar. Menganggapi komentaran bijak Rizky Billar, Raffi Ahmad pun kaget. Anjir, berat banget, kata suami Nagita Silvina. Yaitulah kabar dari Eli Sugigi yang mengatakan Lesti Kejora dan Rizky Billar hanyalah cinta settingan. Menurut fans Leslar, gimana? Apa pendapat kalian tentang pendapat Eli Sugigi tersebut? Apakah Lesti Kejora dan Rizky Billar benar-benar settingan atau tidak? Jika kalian tahu pendapatnya, tulis di kolom komentar ya. Saya Apriansa Official mengucapkan terima kasih dan salam jumpa.